sih, ini saya aja cara tuh pasang ini pom-pom kan sudah dibuat kita sudah ikat ya macam di macam ini. Jadi saya mau ikat ini pom-pom pergi sini. Macam mana cara saya ikat itu pom-pom ini pergi ini tangan yang sudah siap. Macam yang saya sudah buat ini. Dan sekarang saya tunjukkan ini cara di saya. Jadi ini tali kan, ini tali yang pakai ikat ini pompon, sudah ikat kita akan gunting dia kan, sudah gunting dia bulat macam ini kan. Jadi kita mau ikat ini masih ada tali ini kan, sini kita sudah potong macam ini. Sebenarnya tali itu sudah macam ini kan, macam ini, tapi ini macam ini satu belum ada pompon. Kan? Sekarang saya ambil ini, bola ini. Tapi bola ini kita sebelum kita ikat kita mesti cari tempat itu dia punya apa nama tuh dia punya tempat ikat tuh kan kita buka macam ini, buka macam ini kan. Setelah kita buka macam ini sampai dia punya itu bawah sama tuh apa namanya kita ikat itu tadi kan macam ini. Sampai di dalam tuh kita buka dia punya apa nama tuh benang yang merah ini kita buka macam ini. Lepas itu kita ambil ini macam saya punya ini ada 3 tali kita masukkan dekat sini, masukkan tali ini yang dua ini ada dua sebelah kan, dan kita buka itu benang merah ini supaya benang merah itu tidak tersangkut dekat itu kita masang kita ikat dia kan macam ini kasih dia punya itu terbuka. Baru kita ikat ya, ikat 2 kali ataupun 3 kali. Benang merah itu kasih pergi tepi, kita ikat dan tarik. Dia akan bertapuk di dalam sana, tidak dapat nampak. Nanti itu benang putih ini kita tidak dapat nampak. Dan kita ikat lagi sekali lagi macam ini. Kalau tidak apa itu, kalau tidak mau dia 2 kan takut terbuka kapan. Bagi saya 2 sudah cukup lah, tidak terbuka punya dia. Dan kita ikat sekali lagi lah kalau takutnya terbuka, ikat lagi kasih 3 kali sudah ikat macam ini. Ini lebih benang ini kan, kita gunting dia macam ini. Kita gunting, kita pegangkan tangan kita di bawah macam ini sampai bawah, dan kita gunting macam ini supaya benang yang merah itu tidak kena gunting macam ini. Dan bila kita kasih dia ini macam kan tidak nampak ya. Itu benang putih itu tadi saya nampak dia bertapok di dalam sana. Itu masuk sana. Macam ini. Ini. Dan kita ikat selanjutnya. Ikat saja sampai itu habis dia punya ini. Kita ikat saja sampai habis. Ini ikat ini senang jalan. Cuma masa buat itu ikat itu benang itu buat pompon itu yang susah. Tangan tarik itu benang itu mesti mau ketak-ketak tuh itu yang sakit tangan. Dan masa kita mau kasih bola tuh bulat, coba kita tengok ini warna merah saja kan memang pandai itu apa namanya tuh silau mata. Oke, kita ikat macam ini, kita ikatlah saja sampai habis dia punya pom-pom ini. Kalau mau lebat lah dua-dua kah dia punya ini, tapi bagi saya macam ini sudah cukup lebat lah. So tangguk ini di atas ini tubuknya, dan di bunga bawah ini saya tubuk manik 1 biji di atas tubuk benang. Oke, okay. Ikat tetap hati-hati masa ikat tuh, takut dia punya benang yang apa tuh benang merah itu mesti mau kasih turun macam ini, takut terkena gunting dan juga terkena ikat ya. So, benang yang putih itu kita tapuk di dalam, jadi benang merah itu tutup ya, tidak nampak. Ikat saja sampai habis siap ini. Berapa biji lagi?
sampai siang aja. Beginilah hasilnya, sudah siap lasnya satu biji ini. Dan lasnya. Kita lihat sudah ada batuan. Yang pakainya orang muda, semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Yang tuan punya di nanti. Terima kasih. Tahu dari saya harap ini orang yang pakai ini sentiasa di apa tuh dimurahkan rezekinya dan sentiasa apa namanya beruntunglah apa namanya itu berdua pakai palu asih tangan saya. Oke, siap sepenuhnya. Oke, sisku sudah order tamu dari saya kafe PTN. Nah, kalau ini tempat ya sebelum dia sebelum saya pasang di pokoknya itu dia coba dulu tanu ini sebelum dia pakai kompor ini kan dicoba dulu tanu ini baru siapa dia kan dicoba macam ini dicoba macam saya pakai ini kan saya pakai tanu ini yang belum dipasang kompor ini. Ini yang saya pakai ini belum di apa nama tuh dia punya pom-pom ini kan belum dipasang macam ini. Dan ini dia belum dipasang kan ini belum belum ada pom-pom lagi. Oke, kalau yang ini kalau sudah pakai pom-pom dia kurang lebih sama size saya juga kan saya pakai dia. Ini sudah set siap sudah. Ini tanu naga tidak putus punya, tidak ada pintunya tidak putus. Dia main masuk ke sini. Ini masuk. Ini nanti kita kalau masa pakai dia, pada kita susun ini, pokok ini supaya tidak mengering. Dia punya pokok itu, dia memang satu biji di bawah, satu biji di atas. Dia macam ini jadi dia. Okay. Ini 100% siap sudah. Ini kalau saya suka pakai ini tanggi kami namanya ini kalau saya buat itu tanggo ini topi kayak itu senang saya cocok yang nah, ini kalau saya 100% siap sudah tapi ini sudah ada tuan nantinya lah sudah dia semasa dia suruh saya semasa suruh saya pasang ini pokoknya itu dia coba dulu banyak jenis tanggok dia coba itu dia pilih tanggok ini dia cakap dia mau pakai ini bulan 11 saya pun saya suka ini tanggok naga orang cakapnya kayak orang naga dia punya bunga sangat terang terang dan orang pakainya kan kalau ada pom-pomnya dia terang lah nampak terang wah pom-pom ini hanya suka dia merah hitam merah kuning ini
lagi memuaskan cara saya buat any craft ini. Nanti saya coba buat lain punya video yang buat any craft lain punya, any craft jahitan tangan pun ada, tapi buat masa sekarang saya masih buat itu any craft buat mami, buat mami, karena yang buat mami punya lebih apa nama tuh permintaan dia lebih daripada itu jahitan kain itu, jahitan tangan itu. Oke, terima kasih itu yang juga menonton.